macam pergi pakai ni? Purple is so out of fashion. Oh, really? Tapi sekurang-kurangnya I tak pakai skirt yang macam you pakai ni. RM19.90. Bundle sale pula tu. So cheap. RM19.90. Kau cakap kat aku, kau beli kat London. London? Kau jumpa kuih. Kau ni kan? Siapa kau nak percaya? Ha? Aku ke? Aku ke? Dia? Eh, geli. Mana kau tahu harga skirt tu RM9.90? Aku pun ada skirt macam tu, Nana. Tapi, sorry tu Sila. Aku bagi bibik yang pakai. Okey, kepada semua warga kampus, jangan lupa undi Adam untuk jadi ketua pelajar anda. Sekian, terima kasih. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Hai, Adam. Hai, sayang. Hei, nampak cute sangat hari ini. Cantiknya. Thank you. Cuma saja. Eh, dia ingat dia popular sangat ke nak kapa dengan Adam? Alamaya. Dia memang lagi popular apa daripada kau? Hai, Nana. Hai. Satu hari nanti, Adam akan menjadi milik aku. Lepas tu aku pula akan menjadi perempuan paling popular kat college ni. Alah, dah banyak kali pun kau cakap macam tu. Tak ada apa pun. Eh, kau ni kan, daripada aku cakap dengan kau, baik kau cakap siapa tau? Tunggul. Hai. Tuan tanya, ofis di mana? Di sana. Terima kasih. Yang kau syok pula. Hai. Hello. Hai. Hey. Lebih-lebih budak-budak ni. Alah aku ni. Sibuk dah. Selalu macam tu. Merajuk, merajuk, merajuk. Rumah ni tak apa benda lah. Alah, kita lupa nak bagi tahu awak lah, Adam. Apa? Ujung minggu ni ada fashion show. Nak join tak? Fashion show tu apa pula? Budak-budak fashion tu nak buat fashion show. Jangan tak tahu, Cik Nana kita pun ambil bahagian buat cake. Join lah. Kau kan ada gaya ala-ala model sikit. Time tu lah aku nak tunjukkan bakat kau. Betul tak? Betul. Tapi aku malas lah pasal fashion-fashion ni. Alah, kenapa? Tapi, kalau ada orang yang nak peragakan fashion bandangan aku ni, baru best. Empat ke? Ha, awak ni tak habislah dengan bandangan awak ni, Adam. Tengoklah, ada kelainan apa. Ha? Manalah tahu satu hari nanti akan menjadi ikutan di seluruh Malaysia. Baru gempak. Hello, hello. What's up? Hi, nice to meet you. Hi, what's up? What's up? So, biasalah, everything ready to go. Itu anak yang kau dah. Apa yang kau cakap semalam? Nak ke? Nak ajak awak tengok pilihan yang kita nak tak? Tak ingat. Dia tengok seorang. Amboi, dia mahal. Hei. Orang berdua boleh tak kalau jumpa tak gaduh? Macam laki bini. Kahwin nanti baru tahu. Ya, secocok apa. Kahwin dengan si Bingko ni. Tolong aku detest tau. Alah, aku lupalah Nana. Kau pun satulah Bingko. Kau macam tak tahu. Yang si Nana kita ni dah ada boyfriend kat London. Setakat student Malaysia macam kau ni. Dekat sikit. Tak ada kelas. Tak ada kelas. Kalau kakak muka boyfriend dia macam longkang dekat London nak buat apa? Ini sejak-sejak pencapaian tadi kulit namanya tu. Bagus. Bagus. Pencapaian kamu sungguh cemerlang. College ini memang memerlukan pelajar-pelajar macam kamu. Terima kasih, Prof. Oi! Ingat ni merkit ke apa? Sorry, apa? Apa ni ingat? Kau nak kejar tak boleh? Oh, ha?
beramal jariahlah lagi bagus. Hah? Nanti saya sebat, nanti saya rejam baru tahu. Pergi bising cepatlah. Tiada kehormatan. Sir Asnil, kita ada pelajar baru. Mary Jupiter dengan dia. Mari kita jumpa dulu bikin begini. Kau begini caranya. Silakan. Mereka tidak boleh bikin begini. Memalukan. Minta maaf, orang-orang kolej. Oh, pacat! Sir Asnil, sempat. Maaf. Saya sengaja. Minta maaf, kolej ini memang begini. Mereka sangat aktif. Tapi jangan salah faham. Kerana pencapaian akademik mereka juga cemerlang. Alhamdulillah. Ini, Sir Asnil. Counselor College. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu ada apa-apa masalah, jumpa dia. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Pintu saya sentiasa terbuka. Kalau pintu saya tertutup, maknanya saya balik tidurlah tu. Boleh datang jumpa saya bila-bila masa kalau ada masalah. Jangan malu-malu. Tidak begitu, Prof. Oh, betul. Sir Asnil. Ya, saya. Farid ini sangat aktif di kolej lamanya. Lihat! President Club Tattoo. B.B. King. Captain Bola Sabah. Oh, Jimmy White. Suka Renang Poon. Wakil College. Eddie Lawson. Impressive. Eddie Lawson. Sikit-sikit saja, Prof. Saya sangat berharap saya dapat diterima di kolej ini. InsyaAllah. Silakan, Prof. Boleh saya bantu, Prof? Allah! Allah, batal semayang. Kenapa, Prof? Tak sengaja. Macam mana boleh jadi macam ini? Adam! Mana? Mailah ni juga! Usah awak layan orang tu. Mana? Awak lepaklah saya ke depan tu. Tak tahu. Super. Kau juga. Okay, silence please. Class, good morning. Good morning, Miss Linda. You look so beautiful. I love you. Thank you. Okey, pagi ni saya ada satu projek khas yang saya garanti awak semua akan suka. It's gonna be lots of fun, okay? Okey, sekarang saya nak tahu tak siapa-siapa yang tahu nama-nama pelukis agung dunia. Miss Linda. Yes, Nana. Leonardo DiCaprio. Yang lukis portrait Mona Lisa tu. Gelak-gelak ni. Okay. Silence please, class. Silence. Okay. Nana, it's Leonardo da Vinci, ya? Dan dia salah seorang pelukis paling dikenali di dunia. Malahan, saya ada satu buku mengenai hasil karyanya. Miss Linda? Yes, Prof. Azian. Sound check. Cek dah siap ke belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini. Silakan, Prof. Miss Linda, kita ada pelajar baru. Alhamdulillah. Mana dia pergi? Diam, senyap. Nanti saya rejam, saya sabat baru tahu. Masya Allah. Apa mau jadi? Silakan, Prof. Dengar sini semua. Hari ini kita ada seorang pelajar baru bernama Farid Fazli yang baru sahaja... Diam. Baru sahaja ditukarkan dari kolej lamanya. Farid, you can have a seat now. Adam, Farah,
Saya mau jumpa kamu berdua selepas kelas ini di pejabat saya, faham? Ya, sepatutnya kamu sebagai pelajar lama memberi contoh yang elok pada pelajar baru. Ha? Tapi, tiada kehormatan pada cikgu-cikgu. Nakal sangat macam. Mana? Mana saya? Mana mak saya? Ini bukan mak saya. Ada orang kata saya saja. Alah, batang ismayang. Alah. Masya Allah! Apa masalah kamu ni? Ha? Sebelum Profesor Azian masuk, lebih baik kamu mengucap dua kalimah syahadah. Ha? Lebih baik kamu mengaku. Ha? Silap-silap... Hey. Ni apa pegang-pegang? Bukan murim. Ni apa pegang-pegang? Haram! Silap-silap ular yang tadi itu pun awak punya kerja kan? Ha? Lebih baik mengaku! Ha? Ular? Saya tak faham rasa. Ular yang awak yang buat kan? Ih, awak ni kita pula. Saya lagi allergic dengan ular-ular ni saya. Oh. Saya tak kira. Allergic ke, magic ke, tragic ke? Ha? Lebih baik awak mengaku. Awak tahu tak apa hukumnya berbohong? Tunggu sini. Sekarang awak jawab telefon. Jawab sekarang. Kenapa? Gagang telefon yang tak boleh angkat, sah? Betul, Melayu. Tanya saya kenapa, ya? Aksen tak tahu, ya? Lebih baik awak mengaku. Ha? Awak masuk menyelinap senyap-senyap dalam pejabat ni. Awak geramkan telefon ni. Betul tak? Awak mengaku tak? Ini adalah satu kesalahan yang besar. Ini adalah masalah yang serius. Serius. Bukan kami yang buat kerja ni. Saya pun serius juga. Allah batal ismayang saya. Kenapa awak pegang saya? Alah, kenapa pula banyak sangat masalah yang kau bagi pada aku ni? Sudahkah mereka dengan sehat, eh? Sudah. Mereka mengaku mereka telah menggegamkan telefon saya hingga telefon terangkat. Mereka tidak mengaku. Kenapa aku cakap? Mereka tak mengaku salah. Dan mereka bilang mereka tak tahu. Mereka tak tahu? Mereka kata mereka tetap. Yeah. Sir Azrael. Saya akan pastikan yang mereka ini mengaku bersalah dan terus direjam. Rejam. Bukan Adam yang... bukan Adam ke yang gam telefon bilik prof tu? Adam ingat Farah yang buat? Bukan. Ini mesti kerja si Bigo. Tak pun si Ikram yang sengaja nak cari pasal. Tapi tak mungkinlah sebab Bigo dengan Ikram sibuk nak kena kami tindak. Mia Kara. Hai, Adam. Hai. Problem dengan prof lagi ke? Tak ada lah. Patah sangat kot. Lampau lah pula. Tadi you kata nak belanja makan, kan? Jom. Kan? Pantang tengok perempuan macam tu tau. Tak ada, dia gurau je. Ya? Apa tu? Gam! Waalaikumsalam. Kamu Adam sudah sampai rupanya. Khabar, Mi? Baik. Silakan. Masuk dulu. Ya. Duduk, ya. Ya. Terima kasih, Mi. Tampan sekali kamu. Kaget Bibi melihat kamu. Aduh. Kamu mau minum apa? Yang panas atau yang dingin? Gak payahlah susah-susah, Bibi. Lagipun Adam sekejap saja. Benar. Farah. Ya, Mi. Temannya udah sampai. Cakap dengan Adam kejap lagi Farah turun, ya. Sekali kau. Kejap je lagi.
Alhamdulillah. Sangka tak tahu juga lagu tadi. Lagu kau buat ku kata ulalalala. Setiap masa ulalalala. Bicara mempesona ulalalala. Merasa jauh di minda ulalalala. Yang ku alami mungkin misteri ketika ini. Mungkinkah sudah ku jatuh cinta? Oh tak pernah, tak bisa ku kawal diriku. Separuh nyawa aku merindu. Ku berdebar bila bersemuka. Ku tidak tahu mengapa reaksiku yang ketara. Kau buat ku kata oh, setiap masa. Bicara mempesona, rasa jauh di minda. Ulalalala, tangke lah kau tahu lah guru. Hai Papa ni, sejak bila Papa pandai hip hop ni? Adam, have fun tonight. Tapi jangan balik lewat bawaan uncle ni tau. Okay, uncle, don't worry. Sebelum pukul 11 malam kita sampai sini. 11 malam, kenapa tak pukul 3 pagi? Tapi jangan main gila, nah. Jangan risau, Papa. Semuanya selamat. Okeylah, Farah. Rasanya dah lewat ni. Kita minta diri langkah. Nanti-nanti dulu. Sekarang ni dah masuk waktu maghrib. Kita solat maghrib dulu, ya. Ulala. Farah, Adam tak sangka lah. Dah setahun hubungan kita kan. Cepat sangat masa berlalu. Farah pun rasa macam tu, Adam. Rasa macam baru semalam je kenal dengan Adam. Itulah cinta kan. Dunia berputar pun tak terasa. Kemana pula malam ni, eh? Mestilah. Surprise. So sweet of you, Adam. Especially for you, sayang. Oh my God. Alamak. Thank you. Andai aku pergi sebelummu, kenangkanlah ku selalu dalam doamu. Kaulah cinta pertama dan terakhir. Janjikan menantimu, setia menunggu di pintu syurga. Happy first anniversary, sayang. Adam, thank you. Thank you, thank you. So sweet of you, sayang. Thank you so much. You are welcome. Sebenarnya, Farah pun ada something untuk sayang. Ya ke? Tada! Macam dah berjanji pula. Mestilah. Masa setengah jam je, Farah, ya? Yalah, cuba Farah cerita dengan Papa. First anniversary dengan Adam. Cepat, Papa nak dengar. Sangat, Pak. Ya. Adam bawa Farah pergi candlelight dinner. Ya. Lepas tu dia upah dua orang pemain violin. Mainkan lagu favorit kita orang. Dan yang buat dia lagi surprise sangat. Apa dia? Papa tengok ni. Tada! Eh, apa tu? Eh, cuba tengok betul-betul. Apa ni? AF. Akademi Fantasia ke? Apalah, Papa ni. A stand for Adam. F4? Farah. Romantik. Ni yang best tu, Papa. Farah pun ada kasih Adam rantai silver tau. Ya. Yang tulis AF juga. Macam janji je. Romantik sungguh, Farah. Farah. Farah betul-betul mengingatkan Papa pada Mama kamu. Mama kamu romantik, cantik,
bijak dan nakal macam Farah juga. Tapi Tuhan lebih sayangkan dia. Papa rasa sunyi tanpa mama kamu. Bila papa sunyi, papa akan kenangkan saat-saat manis papa dengan mama kamu. Farah, ingat pesan papa. Cinta itu ada di dalam hati tiap-tiap manusia. Walaupun orang yang kita cinta itu sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Papa mau Farah dan Adam alami sebagaimana papa rasai bersama mama kamu. Ini aiskrim, aiskrim brand apa ni, Pak? Kenapa? Cuba rasa sikit. Sedap. Daripada lawyer dah jadi ahli falsafah cinta lah pula. Farah ni nak kenakan papa, ya? Pegang kuat-kuat tau. Ah, cuba pegang. Jangan pegang. Cakap. Saja tau Adam ni. Farah, sesaat tak berjumpa. Macam seminggu rasanya. Lagipun, kalau boleh, memory first anniversary kita ni, kita akan ingat sampai bila-bila. Yang Adam jadi jiwang malam-malam ni kenapa? Ha? Ini bukan jiwang. Tapi Adam ni kan? Adam ni kelakar sangat tau. Ha, tak habis nak muzik Farah. Tak habis nak buat Farah gelak. Adam, cepatlah sikit. Nyamuk banyak ni. Okey, okey. Farah, Adam balik dulu, ya? Lepas juga rindu Adam pada Farah malam ni. Adam, lain kali kalau Adam rindu kat kita, cuba tengok lagi. Nampak tak bulan tu? Adam! Janganlah asyik tengok Farah je. Okay. Tengoklah bulan tu. Cantik tak bulan tu malam ni? Cantik kan? Cantiknya bulan tu. Ingat bulan. Ingat Farah, okey? Terima kasih, sayang. Tak mampu. Aku suggest kat kau,
pergi tempat lain. Menyemak aja. Ha. Dia ingat dia seorang aja ada duit. Ha. Tak mampu nak beli barang branded kat sini. Ha lah. Perasanlah kau ni. Bukan saja tak mampu. Tapi cutting barang kau tu aku rasa tak sesuai langsung dengan brand yang mahal macam ni. Betul tak Sarimah? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Lainlah macam kau Maya. Cutting badan macam model iklan. Tengok ni. Ini lampau lah korang ni. Terminal, terminal. Terminal. Oh, cutting badan kau. Macam lawa. Aku tengok butik kat luar tu ada sale lah. Bukan kata 50%, tapi 70%. Ya ke 70%? Baik kita pergi sekarang sebelum dia sold out. Nanti habis pula lawa-lawa. Butik kat luar tu buat sale ke? Butik tu memang jarang buat sale tau. Lagipun dia design semuanya eksklusif. Aku tak nampak ke Sarimah? Tapi tadi masa datang sini, aku tak nampak pun ada sale kat luar. Kau ni, kau buta kau Sarimah. Apa lah kau ni? Dia orang dapat design lawa-lawa. Fun fair, Nana, fun fair. Aku lapar lah. Aku lunch dulu lah. Ish, apa pula ni? Maaf, cik. Boleh saya cek? Tolong buka ni. Ada apa dalam beg ni? Aku curi apa lagi, Sarimah? Apa nama biasa cek ni? Mana tahu. Ini? Buka beg ni, cek. Ibu, tapi saya pun curi apa? Saya cek je. Kau lah ni. Nak dulu. Ni apa ni, ha? Bukan saya, bang. Bukan saya yang tak dalam tu. Siapa pula nak kena kasi ni? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita settle kat pejabat. Saya banyak duit, bang. Saya banyak duit. Kredit kad lagi, ha. Bang nak tengok tak? Yang mana satu abang nak? Sekejap, eh. Tak payah nak gara-gara. Kita settle kat pejabat. Jom ikut ke pejabat. Bang, dia ni. Dia tak duit, ha. Dia ni, dia ni, dia ni. Abang, saya tak harus bayar barang ke? Patu punya duit. Itu tak nak bayar. Kondorang, bang. Jaga aku! Mesti aku balas! Jom, 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 jom. Jangan digil. Awak ikut sekali. Susah. Saya dah isi minyak penuh ni. Memang nak bawa awak jalan-jalan pun. Jomlah. Tak faham bahasa ke? Masih cakap bahasa Siam? Mainlah kawan dengan susu Malaysia ni. Wuhha! Awak mau kecilkan sistem pendidikan negara? Apa awak ingat studi Malaysia ni tak boleh nak cakap bahasa London? Apa tengok saya cakap. London! Kau bodoh! Kau bodoh ke? Kalau awak pengang lah. Janji WP. Yeah.
sangat-sangat. Gatal sikit je. Kereta Euros tak? You kat mana ni? I kat belakang golf course. Dekat je dengan rumah you. Please, Adam. Tempat ni gelap. Lah, dah lah seorang-seorang ni. Ih, manalah tahu ada perompak ke? Ada perokok ke? Ih, mati I. Tolonglah, Adam. I takut ni. Okey, okey. I datang sekarang. You tunggu kat sana, okey? I gerak sekarang. Okey. Promise ni, Adam? Okey, promise, promise. Ha, Maya. Adam. Okay ke? Adam. Nasib baik you sampai. Kalau you tak datang, tak tahu apa jadi kat air ni. Tak payah takutlah. Adam ada kat sini. Jom kita tengok apa yang tak kena dengan kita ni. Jom. Takut. Tak perlu takut. Kabel bateri je ni. Oh. Bateri lepas. Cuba setakkan enjin. Okey. Kat sini tak ada apa-apa ni. Okey kot. Kan? Dah okey. Thank you, Adam. Sebab jadi hero Maya malam ni. Maya, dah lewat malam. Saya bawa balik sekarang. Tapi jangan risau. I can follow you dari belakang. Takut-takut kereta you buat lagi. Okay. Okay, bye. Bye. Adam, Maya,
sayang Adam ni dia fair. Takkan kau tak pasang langsung? Aku tak tahu, Maya. Ya Allah. Semua orang tengok gambar sama. Banyak pula. Lam. Hai, sayang. Adam. Kenapa? Adam bingung ni. Apa lagi kali ni, Adam? Okey. Farah, Adam boleh jelaskan. Memang betul semalam Adam ada jumpa Maya. Kereta dia rosak. Gambar ni semua tak betul. Farah. Jangan percaya semua ni, okey? Farah tak nak dengan semua ni. Ada penipu! Ana, tolong. Aku tak sangka lah. Sanggup buat Farah macam ni. Ini tak betul. Semalam dekat mana? Semalam? Dekat rumah lah, Adam. Kenapa marah-marah ni? Kau tahu tak? Semalam, ada orang ambil gambar kita dan sebarkan pada semua orang. Ini mesti kerja kau, kan? Adam, sampai hati Adam tegur Maya macam tu pula. You sendiri tahu kan semalam kereta I breakdown? Kau tengok dua ekor buruk tu. Ini yang orang cakap tak ada apa-apa. Ni, gedik semayang tu. Kau dah tengok gambar tu? Layan sebelum letih. Adam, tak percaya kan? Farid, kau tengok apa aku buat? Tahu siapa yang buat. Mana tahu ada orang dah ajarkan kita ke? Jomlah ikut aku, Nana. Hai, sayang. Hai. Farid. Ini nak buat gimana ni? Farah! Nana. Apa? Ini teruklah. Farah! Adam. Yuhu. Adam. Tunggulah ayah Adam. Apa lagi? Adam. Lagi memang tak guna. Langsung tak boleh setiap. Bantah kena goda sikit. Pakai tinggi sikit. Cair. Bodak dah.
Kalau aku kau pandai cakap. Bawang kecil je. Bawang kecil kau cakap. Kecil otak kau. Aku rasa kan mungkin London kau si Anwar tu pun sama je. Entah-entah main kali tiga kat London. Dia tengah cakap pasal Adam kan? Dia nak ambilkan Anwar pula eh?
Pagi? Alas lah. Tuan mahal pula. Eh, kau ni. Betul apa lah pula? Memang aku nak balas pun. Nah, kau ambil kemah aku. Nanti kejap. Okey. Senyumlah. Bagus, bagus. Tapi yang perempuan ni pergi panjat buat apa? Saya nak tahu nak. Awak tahu tak kerja manjat-manjat ni? Kerja laki-laki, bukan kerja perempuan. Awak, sudah ke? Sebaik kau tukar teropong lagi baguslah. Kamu tahu tak apa hukumnya bersentuhan sesama yang bukan muhrim? Haram. Akan dah batal lagi semayang. Cepat buat kerja, buat kerja. Alas ni kehil halau mana saya malam ni. Ni apa ni? Lah bunga-bunga ni? Macam bunga-bunga cinta ni. Biar saya tolong bantu kan ya. Okey. Kenapa ni Farah? Farah? Kenapa ni? Ada masalah dengan Adam ke? Tak ada apa-apalah, Papa.
Tak ada masalah yang tak boleh diatasi. Tapi yang penting, kita kena bersemuka, berbincang. Jangan simpan dalam hati. Tak baik begitu tahu nanti makan diri. Tapi kalau masalah tu melibatkan seseorang, macam mana, Papa? Sama juga. Tiap-tiap perhubungan itu mesti ada masalahnya. Tapi kita kena bersemuka, berbincang dengan cara yang baik. Arwah mama kamu pernah ada masalah dengan Papa. Tapi kami bersemuka, berbincang. Yang penting jujur dan ikhlas itu mesti ada. Faham? Oh ya, besok kan Farah ada fashion show dekat kolej Farah. Besok petang, Papa. Ha, Papa datang tak? Maaf sayang, besok Papa daripada pagi sampai ke petang, Papa ada meeting dengan klien. Sorry sayang. Saya persembahkan peragaan fashion dari pelajar-pelajar tahun akhir College KLIUC. Kenapa yang kita pakai ini? Macam-macam tidur. Siapa dia sama kau? Kamu. Saya gagalkan sahaja dari college ini. Bergaduh dalam college. Atas catwalk dalam fashion show. No. Memalukan. Kamu. Pelajar-pelajar seniors sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar-pelajar lain. Tapi, bro, bukan salah saya ni. Farah ni yang mulakan dulu, Farah. Kau jangan main kasar. Kau yang betis kaki aku dulu. Bro, itu bukan saya sengaja, bro. Itu... Sadaplah. Semua ni. Oi! Apa kamu buat sini? Pergi buat kerja sana. Ingat ni taman skoding ke? Masya Allah. Kamu semua bersalah. Prof, saya cadangkan kita gagalkan saja mereka berempat ni. Saya setuju. Baiklah, saya akan lepaskan. Tatapi, Sir Azmi. Tatapi, kamu. Mestilah meminta maaf antara satu sama lain secara ikhlas. Oh, bro. Saya rasa mereka tidak mampu membeli kereta ikhlas. Azmil, jujur, tulis ikhlas. Betulah. Ya. Saya tahu. Saja buat tak tahu. Ya, hati kita haruslah tulus dan ikhlas. Bersih. Kita sebagai umat Islam haruslah memaafkan sesama kita. Bermaaf-maafan. Ya, bermaaf-maaf sama kita. Umat Islam, tulus ikhlas. Ya. Saya tahu batal lagi Azmil. Ya.
lah buat kuliah malam. Tiba-tiba hari ni ada pula. Malam birthday aku pula tu. Dah, aku pun baru tahu tadi. Kau pergi mana, mana? Gelap je ni. Tak nak aku. Cepatlah, kita dah lambatlah. Tapi semacam je. Dia dah datang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Para. Happy birthday to you. Happy birthday, Farah. Harap Farah takkan marah ke Adam lagi. Farah, Adam yang mulia sangat nak adakan surprise birthday party untuk Farah ni tau. Thanks Adam untuk semua ni. Tapi lain kali jangan buat lagi tau. Please. Farah, potonglah kek tu. Tapi jangan lupa make a wish first. Sila. Yes. Tapi Farah, ini semua bukan Adam yang buat. Adam tak tahu apa-apa pun. Farah dah buat salah dengan diri Adam. Farah, apa ni? Farah, tunggu Farah. Farah, tunggu dulu Farah. Dengar dulu penjelasan Adam. Tri yang tadi tu, bukan Adam yang buat. Adam tak tahu apa. Sudahlah. Farah tak nak dengar apa-apa alasan lagi dari Adam. Tidak. Dah jelas Adam nak malukan Farah. Semua orang tahu kan Farah. Farah malu Adam, Farah malu. Dah puaskan hati Adam. Farah dengar, Farah percayalah. Itu semua bukan Adam yang buat. Adam sayangkan Farah. Percayalah. Farah langsung. Don't touch me. Farah, tolong jangan buat Adam macam ni, Farah. Please don't go. Farah. Cintanya Farah pada Adam. Betapa setianya Farah pada Adam. Macam ni balasan Adam pada Farah. Adam saya kan Farah. Tidak. Jangan. Farah. Tidak. Farah.
sayangnya, harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat curahkan kasih. Farah? Kenapa nih Farah? Farah, nanti bagi tahu papa. Kenapa anak papa menangis malam-malam ini? Hah? Apa hal? Duduk. Kenapa nih Farah? Tidak apa-apa. Terlalu benci kan aku. Tidak tahu nanti aku kukuri lagi. Kenapa dengan Adam? Malu ke Farah. Dia malu ke Farah dan masih orang. Farah. Farah pasti ini perbuatan Adam. Memang Adam, Papa. Dia sengaja nak jatuh ke ibu ke Farah. Farah. Farah tahu kan, benci lawannya sayang. Sayang dan benci dua-dua ini ada hubungan kait. Kadang-kadang kita benci, timbul pula perasaan sayang. Begitulah sebaliknya. Sekarang coba Farah pikirin tenang ya. Bagi tahu papa, betul ke Farah benci atau sayang pada kamu? Farah. Dikala kau mencari cinta, aku memberi, tapi tak pernah ku rasakan. Dikala aku dilamun cinta dengan dirimu, mengapa kau jauh dariku? Tiada cinta di dalam dirimu, biarpun kau kata baby I love you, tidak kau rasa getaran ini. Tiada cinta lain sehebat cintaku. Awak cari buku ni? Buatlah. Mana awak tahu cari buku ni? Terima kasih. Terima kasih je. Habis tu. Nak apa lagi? Sebenarnya saya nak ajak awak jadi girlfriend saya malam galanek ni. Awak ingat muka awak ni cantik sangat ke nak panggil saya? Cantik tu tak adalah, tapi handsome pada Fred Kamil. Perasanya handsome ke? Gigi pun jongos.
Kalau tak sudi, tak apa. Kau jangan hina aku macam tu. Aku tahu kau tak boleh jaga London. Bigo, yelah saya pergi. Tak apa. Aku tak pernah terasa dengan kata-kata orang. Apa kau kata tadi? Kau setuju? Faham kenapa kita selalu bergaduh? Hubungan kita makin renggang. Oh, Adam tak faham ya? Ha? Yang selama ni Adam main kali tiga? Adam tak faham? Adam tu yang tak boleh setia. Hey, siapa yang tak setia ni? Ha? Okey, okey. Adam nak minta maaf. Kita berdamai, okey? Faham? Are you okay? Awak nak Farid sikit ke? Saya boleh tunang kereta. Tak apalah, Farid. Farah dah habis dengan budak ni. Okay. Farah! Adam. Jom jadi baik, okay? Waalaikumsalam. Farid? Ya, saya. Duduk. Terima kasih, Abang. Sekejap lagi, Farah keluar. Saya nak soal siasat awak. Huh? Kenapa? Tak boleh? Orang yang baru nak berkawan dengan anak saya, saya kenal lebih tahu. Remaja sekarang bukan boleh percaya sangat. Ya, saya setuju, Uncle. You look so beautiful. Sorry, Uncle. Jangan main gila, ha? Okay. Bebe! Bawa kamera saya. Cepat! Sebentar! Waduh, ribut. Cantik sekali. Ingat pesan Papa. Farah, cinta adik di dalam hati. Cari di situ. Ya, saya. Smile. Yuri. Kamu pergi. Ya. Gila. Dah lewat ni. Apa tu? Farah tengok bulan. Ingat bulan? Ingat Farah, okey? Adam pernah apa dah? Cari bidadari ke? Bukankah ada ada kat depan mata you? Jom, masuk. Para hadirin, para tetamu istimewa malam ini. Rapat-rapat semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak jawab ni, dosa tak jawab. Syukur Alhamdulillah dengan lemah kurnianya. Dapatlah kita berkumpul malam ini.
Gala Malam Seribu Kenangan KLIUC 2005. Profesor Azia diiringi oleh Miss Linda. Saya tukar selera. Sudah ya? Selamat malam semua. Okay, full prof. Man of Tango. Dan Adam ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seorang gadis yang selama ini banyak membantu Adam dan juga mematangkan diri Adam. Gadis yang ada maksudkan. Maya pun nak ucapkan terima kasih kepada Adam kerana telah mematangkan diri Maya ni. Sabar, okey. Farah, nak buat macam mana? Bukan rezeki kau. Tak apa. Cepatlah. Nampak. Eh, bila perempuan perasan tu nak sedar diri, ya? Biarlah, sekali-sekala dia nak perasan diri dia tu kan rata cantik. Lagi bambu orang sedarkan dia, letakkan sedarnya. Cik Salima, kenapa? Aku datang siap minta maaf. Tak guna minta maaf sekarang. Aku rasa lebih baik kau tolong kita. Tolong. Persembahan seterusnya yang akan digigilkan oleh persembahan kumpulan. Okey. Kau nak cakap kat aku ni sampai bawa aku pergi toilet. Tak boleh cakap dalam borok. Kau ni tak ada kelas langsung lah. Taklah, Maya. Aku ni sebenarnya nak ucapkan tahniah pada kau. Kau ni tak ada otak lah, Salimah. Tak sangka kan rancangan aku berjaya sehari ni? Like, excuse me. Rancangan siapa? Rancangan kau? Like, hello. Ini semua rancangan aku, okay? Me, myself and my brain. Alone. Master plan aku nak kenakan si Farah tu. Just to be the most popular girl in college. Tapi Maya, kan ke aku ada tolong kau sikit-sikit? Salimah, aku tahu apa, Salimah.
Kalau tak pasal aku ni, kepala otak aku ni yang perangkap si Adam, dia akan gambar aku dengan Adam dalam internet. Ha, satu college tahu. Farah got so pissed. Sampai dia beritahu Adam. Oops, sorry. Masa plan yang kek meletup tu, itu masa plan kau kan? Like, of course. Kalau bukan pasal aku, kek tu takkan meletup kat muka dia tau. Straight pula tu. Kau tengok kau sekarang ni. Adam jadi milik aku. Kau ni kan, daripada cakap dengan kau, sampai besok pun tak habis tau. Kat luar tu, ramai orang nak tangkap gambar aku, nak congratulate aku. Daripada cakap dengan kau, Okey kawan-kawan, kita beri laluan kepada prima donna kita pada malam ini. Beri laluan, beri laluan. Yang itu dia rasa cantik kita pada malam ini. Rasa. Eh, Salimah, kau tahu apa, Salimah? Kalau tak pasal aku ni, kepala otak aku ni yang perangkap si Adam, dia akan gambar aku dengan Adam dalam internet. Ha. Padahal tahu. Farah got so pissed. Lawanlah. Tapi dia bilang, you. How could you? Sorry. No, 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 no. Macam. Kawan-kawan minta perhatian sebentar. Saya rasa kita semua tahu kan siapa yang lebih layak untuk di atas pentas kali ini. Farah. Farah. Ada sesuatu yang saya bagi tahu awak. Haji Wang. Sejak pertama kali melihat awak, saya sudah jatuh cinta dengan awak. Tak biarkan. Tapi saya tahu ya, awak lebih memerlukan Adam. Thank you. Adam. Sebab selama ini saya tak sangka pada kau. Aku sayang dia, tapi aku tahu kau boleh jaga dia dengan baik. Mari sini. Yeah.
Mana awak? Saya tak hantu. Saya tak takut Tuhan saja. Pan dendam terhadap wanita. Dia mula gemar menyiksa dan membunuh budak-budak serta hamba-hambanya dengan kejam. Memukul, mematahkan tulang mereka dan menuang air mendidih ke tubuh hambanya. Di antara hamba-hamba penyiksaannya, ada yang berhasil melarikan diri dan mengadu kepada permaisuri ketika itu Catherine the Second dan mengarahkan penyiasatan dijalankan sehingga mengambil masa 6 tahun lamanya. Bersumpah setia hingga ke akhir.